Nur Syarimi binti Mat Lazim. Nombor matrik saya 245167. Nama saya Mufar Razal binti Usman. Nombor matrik 245797. Nama saya Izzah Farhana binti Muhammad Zaki. Nombor matrik 248807. Hai, nama saya Tara. Nombor matrik saya 255494. Hai, nama saya Nazihah Arsyad. Nombor matrik 255318. Saya Nur Zalika binti Abdullah, 255382. Pusat IQUIN UUM ditubuhkan pada tahun 2008. Pada Ogos 2014, pusat IQUIN ini dioperasikan oleh Department of Student Affairs UUM. Dalam usaha memastikan penjagaan yang sempurna, pusat IQUIN UUM telah melantik jurulatih yang profesional dan mendapat pengiktirafan daripada Malaysian IQUIN Council MEM bagi menjalankan aktiviti di pusat IQUIN tersebut. Kita ada tiga jenis bakar lah. Satu kita ada polo, dua Tara Bright, tiga pony. So, kuda polo tu dia punya badan pendek sikit, Tara Bright yang tinggi sikit, pony tu yang paling kecil lah. Yang pony ni kuda kebanyakan kuda tempatan lah. Pony kuda padi, orang Melayu dah kuda padi. Pasal kuda kuda pony kan. Okey, sejarah kuda ni dia memang berasal daripada Australia. Tapi kita tak beli di Australia. Kita beli di tangan yang kedua lah. Sekarang orang lain bawa masuk Malaysia. So kita beli daripada orang lain lah. So kita tak terus beli di Australia lah. So kebanyakan kuda Tara Bright ni dia datang daripada Australia. Bagi pelajar dan staf UUM yang mengunjungi pusat IQUIN ini, anda boleh merasai pengalaman menunggang kuda dengan hanya RM5 untuk fun ride. Assalamualaikum, nama saya Peter Benjian ni. Saya bekerja di pusat IQUIN UUM hampir 9 tahun. Okey, pengalaman di stable UUM ni macam-macam. Yang pertama, saya ada pengalaman apa riding naik kuda, mengajar student riding lah. So macam-macam dari segi tugasan di sini, kita ada sekarang ni kita ada jurat. Okay, tugasan untuk lawatan untuk orang-orang luar. Okay. So okay, aktiviti di pusat IQUIN ni kita lebih banyak kepada riding class untuk orang luar, staff dengan student. Okay. Okay, etika di sini, yang pertama, benda yang tak boleh buat dulu. Kita jangan datang bagi kuda makan tanpa kebenaran staff. Yang pertama. Yang kedua, jangan apa dekat dengan kawasan-kawasan yang kuda-kuda yang telah kita letakkan amaran. Takut nanti bila kita jadi kes apa-apa macam kecederaan, kita akan tanggung. Okey, untuk yang ketiga, kita kena jaga kebersihan. Kat sini, jangan buang sampah merata-rata. Okey, pakaian di sini, yang pertama untuk riding dulu. Riding, kita perlu pakaian yang bersesuai seperti jean ataupun seluar yang telah dihasan untuk riding lah. Yang kedua, jangan pakai singlet, jangan pakai slipper. Inilah kita untuk, yang itu untuk keselamatan. Seperti kalau seboleh-bolehnya, pakai sport shoes. Cara penjagaan kuda ni dia macam kita jaga baby lah. Makan kita kena bagi, mandi kita kena bagi, so berak, kencing semua kita kena buat. So penjagaannya, kita start bekerja jam 7 pagi, bagi makan, lepas tu kita training.
habis sering kita mandi sekolah petang, kalau ada lagi kelas kita buat kelas, kalau tak ada kelas kita buat latihan macam biasa. Habis latihan macam biasa juga kita mandi, lepas tu malam dia lagi bagi makan. So dia makan sehari 5 kali. Jadi berapa kali kita mandi? Mandi sekurang-kurangnya sekali lah. Selepas dia buat aktiviti, tak akan mandi lah. Dia tak kira lah kalau dia pagi dia buat aktiviti, petang buat aktiviti, selepas aktiviti kita mandi lah. Berapa kali sehari dia cik bagi makan? Makan 5 kali. Makan pagi pukul 7, sarapan pagi sebelum aktiviti kita start lepas lah, dia akan makan pukul 7. Lepas tu habis aktiviti pukul 11 lah, dia makan tengah hari. 2:30 dia minum petang, pukul 7 dia makan malam, 11:30 dia supper. 5 kali sehari. Pusat Equine UUM juga menawarkan latihan asas menunggang kuda. Bagi pelajar UUM yang berminat, yuran serendah RM200 dikenakan, staf dan alumni UUM RM400, manakala orang awam RM500. Kesemuanya hanya untuk 8 sesi. Makanan dia ada 3 jenis. Satu kita panggil hay, itu gandum, macam jerami tapi dia gandum, bukan rumput lah. Gandum, hay. Yang dua pellet. Pellet ni dia campur lah jagung apa semua pada barang. Yang ketiga chaff. Chaff ni batang gandum yang dipotong. So 3 jenis makanan ni. Pagi untuk light dia makan hay lah. So yang makan berat tengah hari dengan malam ni dia akan campur pellet tu dengan chaff. Sekurang-kurangnya berapa orang yang akan melawat tempat ni sehari? Sekurang-kurangnya dia tak boleh nak cakap setiap hari ya. Kelas ni kebiasaannya penuh lah, kelas untuk kelas penuh. Untuk pengunjung-pengunjung ni dia kita prefer hari Ahad, Selasa, Khamis. Yang ni akan ada grup-grup sekolah masuk. Hari ada grup sekolah. Berapa luas saya tak pasti ya. Luas tak boleh nak bagi spesifik, tapi kita ada untuk boleh muat 16 ekor kuda. Untuk umur kuda, kalau kita nak cek dia, okay, kita boleh cek daripada gigi dia. So gigi dia akan berubah-ubah lah setiap umur. So dia ada berperingkat, dia ada 3 peringkat lah senang. Muda, pertengahan dengan tua. Okay, untuk yang tua tu, gigi dia dah memang jongang betul dah. Boleh tengok jongang lah. Lepas tu, untuk yang muda tu, tak ada gigi lagi, gigi baru nak tumbuh. So, yang pertengahan tu biasa je lah kan, macam yang ada-ada lah ni. Kuda ni, kadang-kadang dia akan sakit juga. Okay, yang paling teruk ialah kolik. Kolik ni, kalau macam kita ni, sakit perut lah. Tapi kita, kalau kita sakit perut mesti memulah kan. Memulah perut. Lepas tu macam kita cirik ke apa semua. Kuda ni dia baring, dia guling tau. Dia rolling. Cara-cara nak ubat dia, first sekali kita akan hand walk. Kita akan bawa dia berjalan. Lepas tu kita akan lanjing dia. Okay, bawa dia lanjing. Lanjing ni macam kita buat bulat je lah. Pusat Equine ini juga menawarkan perkhidmatan seperti sikal elektrik, tram, rengkar dan ATV. Kepada sesiapa yang berminat untuk menunggang kuda, Pusat Equine UUM ada menyediakan kelas